Dengan zakat, problem ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin dapat ditangani. Dengan zakat, hubungan antara si kaya dan si miskin menjadi lebih harmonis. Dengan sedekah, jiwa seorang muslim akan terasa untuk peduli kepada sesama. Dengan sedekah, jiwa muslim dilatih untuk cinta akhirat dan tidak mabuk harta dunia. Dengan zakat dan sedekah, orang Islam tidak hanya solih secara spiritual, tetapi juga solih secara sosial. Buku ini sangat membantu setiap muslim yang kaya dalam menyalurkan zakatnya kepada yang berhak, sekaligus membimbing yang belum kaya agar menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya sistematis, ulasannya ringkas dan mudah. Bobot hukumnya kuat karena didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih serta tarjih ulama yang kompeten di bidangnya. Zakat perusahaan, saham dan obligasi memperkaya wacana pembahasan zakat kontemporer di buku ini. Segera dapatkan buku Ensiklopedia Zakat di Pustaka Imam Syafi'i.